Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa lewat renungan harian Toraya edisi Rabu, 22 Februari 2023. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati, seraya hati kami terbuka menengadah kepadamu, mensyukuri segala berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah boleh menyertai kami dari malam hingga bangun pagi ini dengan tubuh yang penuh kekuatan baru dari Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai ayat yang 11. Bunyi firman Tuhan demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, terbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, tuturkan firman-Nya, pokada itu sukaran alukna. Bertolak dari sebuah pertanyaan refleksi, mengapa buku-buku yang lain bisa saya baca, sementara Alkitab yang adalah firman Allah tidak bisa saya selesaikan untuk dibaca. Dari refleksi ini kemudian muncul sebuah komitmen pada diri saya bahwa saya harus bisa menyelesaikan membaca keseluruhan Alkitab. Dan saya bersyukur bahwa saya telah membaca seluruh Alkitab walaupun baru sekali. Nah, Mazmur 78 ayat 5-11 menekankan beberapa hal. Yang pertama, memperkenalkan Taurat kepada anak-anak supaya mereka kelak menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat 5 dan 6 bacaan kita. Yang kedua, supaya anak-anak mereka percaya kepada Allah dan tidak menjadi pemberontak. Itu di ayat 7 dan 8. Dan yang ketiga, bahwa supaya mereka mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Itu di ayat yang ke-10.
Dan yang keempat, supaya generasi muda tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagi pemazmur, taat dan setia menuturkan Taurat Tuhan merupakan komitmen yang benar. Karena itu bagi orang Israel menceritakan Taurat secara berulang-ulang menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan ketat setiap keluarga. Nah, gerakan cinta Alkitab adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta akan firman Allah. Gerakan ini mendorong kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman itu harus dicintai dengan cara dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Menjadikan firman Allah sebagai pegangan atau penuntun yang berfungsi sebagai pelita untuk menerangi seluruh hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi seluruh hidup kita? Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadikan firman Allah sebagai pegangan atau penuntun untuk menerangi seluruh hidup kami. Perkenankan kami Bapa untuk terus meyakini dan tetap senantiasa dalam kuasa hikmat untuk tetap bertahan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan, bahkan dalam iman pengharapan kami kepada-Mu untuk selalu memahami firman-Mu itu dengan baik, sehingga kami tetap senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan. Apapun aktivitas kami hari ini Tuhan, tolong kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan, boleh kami lakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih pemeliharaan Tuhan menuntun kami, mengaruniakan kami hikmat untuk senantiasa melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan pulihkan, dan yang berduka, Tuhan hiburkan, dan yang senantiasa melakukan hal yang tidak baik, Tuhan kasihi mereka, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Bangsa negara kami, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, peliharakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur permohonan kami kepada-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, terima doa kami yang kami bawa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi ini. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Music.